Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akan memanen pisang bogel, pisang pendek. Nah, ini cangka nangka bedak. Jadi depan halaman kontrakan ini saya tanamin buah-buahan biar adem ayem dan buahnya manfaat. Nah, ini saya baru menanam rambutan paria, rambutan gundul. Nah, pisangnya pas bakaran sampah, pas musim kemarau agak kurang bagus, tapi udah matang di pohon. Ini matang di pohon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pisangnya pisang bogel, pisang pendek, paling batangnya hanya 1,5 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya luar biasa, kayak pisang ambon ya. Sebelum panen kita cicipin dulu. Ini kalau sama anak-anak kos mah habis. Matang di pohon. Manisnya. Cobain. Bahasa Latinnya ini pisang Brazil. Bahasa Indonesianya pisang raja pendapa, makanya pendek. Buahan pisang papa. Ambon ya kan ambon. Dan jangan malah rokan cuci ambon lah ya. Manisnya ya. Manis lagi ya. Tadi bungkus sama gitu. Kita kabur dong, berdoa. Berdoa, kabur. Aja saya taruh di sini untuk itu anak-anak yang ngontrak di sini, anak-anak bos. Sekarang nggak ada orang daripada pulang libur. Terus juga habis matang. Pisangnya mantap. Inilah manfaatnya kita memanfaatkan halaman kecil apapun. Ini matang, aduh. Mantap. Jangan.